Tim Kejaksaan Negeri Jember terus mendalami dugaan kasus korupsi proyek revitalisasi pasar tradisional Senin siang. Dua oknum pegawai negeri sipil, pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diperiksa sebagai saksi. Dari informasi pihak Kejaksaan Negeri Jember, dua oknum pegawai negeri sipil yang menjalani pemeriksaan Tim Kejaksaan Negeri Jember terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi pasar tradisional, pernah berdinas di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Jember. Dua oknum PNS berinisial AN dan EK merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pejabat pelaksana teknisi kegiatan atau PPTK dalam proyek revitalisasi 12 pasar tradisional tahun 2018. Pemeriksaan saksi dugaan korupsi revitalisasi pasar tradisional yang melibatkan dua oknum PNS yang berlangsung selama 5 jam lebih dan tertutup. Diketahui proyek revitalisasi 12 pasar tradisional di Jember menyedot anggaran 8-9 miliar untuk setiap pasar. Namun pihak kejaksaan masih belum bisa memastikan kerugian negara akibat proyek tersebut. Bukan kepala dinas? Kepala dinas? Ya, nanti kan ini siapa yang dicari sendiri. Oke, PPK sama PPTK. Proyek keseluruhan atau hanya satu pasar? Ya, terkait dengan pasar itu. Pasar, ya. Nah, seperti saya sampaikan waktu kita penggeledahan kemarin kan, kita masih teliti. Ada beberapa pasar nanti yang memang tidak bisa kita tindak lanjuti, ya kita akan hentikan. Tapi kalau yang memang ada indikasi untuk penyimpangannya, kita akan tindak lanjuti. Pak, ini saksi ini nanti apakah ada saksi lain atau seperti apa? Pasti ada saksi lain, pasti ada. Masih berkembang lah, masih berlanjut ya. Pertanyaannya, ada berapa pertanyaan? Waduh, nanti lah itu kan substansi kewenangannya penyidik nanti ya. Ini kan yang diperiksa kan cukup saksi vital nih terkait proyek ini. Apakah ada kemungkinan mungkin setelah pemeriksaan saksi ini mengarah kepada penetapan tersangka, Pak? Ya, pasti akan mengarah ke sana. Pasti ada tersangkanya kan. Untuk proses hukum, perkara, apalagi perkara korupsi, pasti ada tersangkanya. Tapi nanti pada saatnya lah kita akan sampaikan siapa tersangkanya ya. Sebelumnya, Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jember menggeledah sejumlah ruang kantor unit layanan pengadaan Pemkab Jember. Dari Jember, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.